Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan mereview tempat main Chimori Dairyland. Kebetulan kemarin teman ada yang nanya, "Kuy, mari kita coba lihat-lihat di sini." Kuy. Nah, kebetulan ini kita berada di kawasan tempat parkirnya, guys. Untuk masuk ke sini tadi kami dicek aplikasi Peduli Lindungi. Cuman formalitas aja. Salah satu ada yang punya baru boleh masuk. Seperti itu. Nah, ini pemandangannya, guys. Tapi tadi kami sempat bingung, guys. Pas masuk mau pilih paket mana? Ada pilihan kan paketnya? Paket Dairyland aja sama Magic Sepilage apa itu ya? Daripada bingung, jadi kami pilih paket combo aja, guys. Jadi bisa masuk ke semua. Kuy, kita lihat-lihat. Bukan Magic Sepilage, tapi paket Magic Village. Hahaha, salah guys, maaf. Aduh, di sini pemandangannya pada sarerap, guys. Nah, ini kita berada di kawasan yang paket Magic Village, guys. Nah, jadi kalau kita cuma beli paket Magic Village, kita hanya bisa bermain di kawasan ini aja. Kuy, kita lihat-lihat. Itu masa di sini.
Nah, yang pintu masuk itu paket Terillian-nya, guys. Tapi saran saya, kalau mau ke sini pas lihat-lihat dulu cuaca ya. Cuaca bagus sih kalau yang iya, maksudnya cuaca bagus, alhamdulillah kita enak. Tapi kalau udah hujan, guys, aduh minta ampun. Sayanglah kalau ke sini hujan-hujan mah gak bakal bisa main sepuasnya. Makanya kalau mau kesini harus lihat-lihat dulu cuaca ya, guys. Nah, di sini pas naik kereta Amikiano main capser bot mulu, guys. Nggak mikirin ada kupon, naik aja. Untung si amang-amangnya kurang peka. Edisi ngasuh Amikiano-nya ya kebalik, haha. Nah, ini ada tempat main panahnya, guys, buat berlatih panah, enak. Nah, di sana ada seperti binatang-binatang, guys, ular, kayak unta, mantap lah pokoknya. Tapi ini cuaca mendung, di sini kita kehujanan, guys, jadi video nggak bisa dilanjut. Hujannya hujan gede asli lah, gede banget, guys. Jibuk semuanya. Hahaha. Terima kasih.